Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam channel TRK Studio. Okay, hari ni kita masuk dapur, guys. Okay, jom kita tengok apa menu kita hari ni. Okay, menu yang cukup mudah . Dengan satu bantuan, kita dapat dua menu. Tak boleh. Adik. Okey, dah penuh. Nampak dah penuh. Nampak dah penuh. Dah penuh dalam ni. Dah selamat dah masuk dalam kuali. Kuali kebenaran. Kita kena guliklah dia . Gulik dia. Tunggu dia sampai kuning-kuning sikit kan. Ini request daripada anak-anak ni. Dia nak rasa donat injek coklat ni. Nampak dia punya perubahan tu. Dia tadi warna putih, suci berni, ni dah colour keemas-emasan sikit. Macam ni kita boleh angkat lah. Dia bagi dia duduk atas permadani ni. Kita lapis tisu supaya dia punya minyak dia sedut lah. Dia tak adalah minyak terlalu ni. Ni dah angkatlah. Mana dah dikeluarkan daripada dia punya kuali. So ni dah rupanya. Okey, ini kalau dalam automotif kita panggil dia injector lah. Tapi kali ni bukan nak sembuh, kita nak gunakan dia sebagai kita punya inject coklat ni. So kita akan tabuk dia punya kuih ni. Kita akan masukkan coklat dalam. Okey, nanti tengok sekejap. Rumah saya buat jap dia punya lubang untuk donat ni. Okey, macam tu je. Ini cara kampung lah. So boleh lah korang buat kat rumah time-time PKP ni. Ni kalau coklat ni budak-budak confirm sukalah kan. Ni yang kedua kita tengok. Kita lubangkan donat tadi. Kita inject coklat dalam dia. Macam kita inject kat zoba lah. Dengan minyak gearbox yang satu orang buat tu kan. Nampak. So kita ulang langkah tu pada setiap donat tadi sehinggalah habis. Macam kami, keluarga saya ni, kita dah ada 3 batch. So 3 pinggan lah, 3 pinggan donat ni. Jadi ni adalah pinggan pertama, batch yang pertama tadi yang kita goreng kali pertama. So kita buat sampai habis. Nanti dah habis saya tunjuk . Okey, ini adalah batch yang pertama . Kira batch pertama dah siap. So kita akan buat dah batch-batch yang seterusnya. Okey. Okey, ni bantuan kedua. Kita lubangkan dia. Lubangkan dia. Dah semua lubang, kita akan inject dia dengan coklat tadi. Okey, ni kita punya injectlah. Bahan untuk kita inject, kita gunakan bahan ala kadar aje. Okey, tadi acuan pertama dan kedua, kita inject dengan coklat. Untuk acuan yang ketiga ni, kita sumbat dengan sambal lah. Kita taruh sambal. So ada dua menu lah. Satu bancuhan, dua menu. Maknanya satu bancuhan tadi kita buat macam ni. Kita letak ataupun kita injak coklat. Yang kedua kita buat menjadi burger Malaysia. Macam ni. So jimat mudah. Sampai nak keluar lah . So bolehlah kita buat sebagai menu sebagai bulan Ramadan ni. Ditambah pula dengan PKP ni kan. Okey. Selamat berbuka puasa semua. Jumpa di lain video. Assalamualaikum.